kita lagi ngaji sama Ustaz Felix. Waduh. Jagoannya Turki. Masya Allah. Udah ceritain satu aja cerita buat keluarga. Jadi Turki ini menjadi sebuah tempat yang indah. Iya, dengerin. Itu karena ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Jadi diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Tahanal Konstantinia, fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal ja'isu dzalikal ja'is." Akan ditaklukkan Konstantinopel dalam lafaz yang lain, biadi rojulin, di atas tangan seorang pemuda. Dan sebaik-baik panglima adalah dia, dan sebaik-baik pasukan adalah dia. Nah, kaum muslimin kemudian berusaha untuk menaklukkan kota ini, merebut janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berhasil selama 825 tahun. Nah, setelah 825 tahun baru ada seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fatih, umur 21 tahun masuk ke dalam kota ini, cuma untuk membuktikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya sederhana, kalau satu hadis yang diyakini saja itu bisa membuat kemudian prestasi yang sangat luar biasa, mengubah dunia, apalagi banyak hadis. Nah, itu yang saya coba untuk saya sampaikan pada setiap orang, sehingga saya rutin untuk kemudian guide ke sini orang-orang untuk mentransfer semangat Muhammad Al-Fatih. Satu hadis aja ya. Satu hadis aja. Dibuktiin. Kalau jadi begini. Semangat, satu salawat aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, nasihat dong buat anak-anak kami nih. Insyaallah, kalau bagi saya ketika saya mengkaji cerita tentang Sultan Muhammad Al-Fatih ini, maka ada satu hal yang paling penting, bahwa pendidikannya adalah tentang transfer karakter. Dan kalau kita melihat pada pendidikan Muhammad Al-Fatih, transfer karakter ini terjadi dengan tiga cara. Pertama dengan Al-Quran. Jadi awal daripada semuanya, dasar daripada semuanya adalah Al-Quran. Dia menghafalkan Al-Quran pada umur 8 tahun. Dibimbing oleh satu guru namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Yang kedua adalah karakter ini ditransfer dengan para ulama, jadi ulama-ulama yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikepalai waktu itu oleh Syekh Aqsyamsuddin. Yang ketiga, setelah kemudian Al-Quran dan para ulama, kisah-kisah sejarah. Nah, jadi ini yang membentuk mental karakter Muhammad Al-Fatih hingga bisa menaklukkan Konstantinopel. Jadi ada tiga hal yang selalu saya pesankan pada setiap teman-teman yang masih muda untuk belajar. Pertama Al-Quran, yang kedua ulama, dekat dengan ulama, yang ketiga adalah kisah-kisah, sehingga mereka bisa membangun karakter-karakter. Karena karakter yang benar itu dari kisah yang benar. Allah. Sayangnya di Indonesia kisah-kisahnya kebanyakan hampir kurang benar. Kancil mencuri timun misalnya, Jaka Taruk lagi ngintip cewek mandi, kemudian ujung-ujungnya maling, lalu kemudian dia nikah sama cewek itu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita berkarakter ya. Kita doain Ustaz Felix panjang umur, serta keluarganya soleh sehat, barokah, bisa menjadi cahaya buat Indonesia dan dunia. Dan Ustaz Felix mudah-mudahan bisa menjadi Sultan Muhammad Al-Fatihnya Indonesia buat dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz, doain dulu, Ustaz. Mungkin yang tidak kami sadari ya Allah. Kalau angkat semua dosa-dosa kami ya Allah. Amin, ya Allah. Abaikan seluruh kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Amin. Jangan hitung ya Allah. Amin. Jangan lihat lagi ya Allah. Amin. Kalau berikanlah kami rezeki yang baik, rezeki yang banyak, amin, rezeki yang melimpah. Kalau berikanlah kami lisan-lisan kami, lalu lisan yang menyadarkan orang-orang. Amin. Berikanlah kami, amal yang menginspirasi orang-orang. Ya Allah, jagalah keluarga Ustaz Yusuf Mansur. Ya Rabb. Jagalah keluarga Ustaz Yusuf. Amin ya Allah. Jadikan keluarga ini keluarga yang barokah. Keluarga yang bersama-sama berombong-rombongan untuk membawa ke surga-Mu ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab Bangkun. Siap, tar malam kita makan bareng sama Ustaz Felix. Allahu Akbar. Yang ini Ustaz, apa namanya? Ibunya ini tinggal di sini. Bapaknya ini kepercayaannya terhadap suami ini sekarang apa namanya? Bandara di Sanjiha.
apa bandara-bandara? Orang Turki. Orang Turki. Oh, karena dia gue jadi. Dan dia juga ditawari beberapa Malaysia ditawari beberapa bandara. Orang ini kurus Malaysia. Siapa tahu nanti satu di bandara Turki. Nyambung bisa. Insyaallah. Amin. Sallu ala nabi. Makasih Ustaz. Wassalam. Terima kasih Ustaz Felix, dan Ustaz Felix Manumur, dan semua yang berhubungan, bersentuhan, bersinggungan, terkoneksi dengan Ustaz Felix, semuanya barokah. Amin. Assalamualaikum.